lupa subscribe, like, and comment, share. Karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa pencet loncengnya. Dan jangan lupa bagikan dan suka ya. Aku hitung ya sampai 3. 1, 2, 3. Terima kasih ya sudah subscribe. Teman-teman, kali ini kita jalan-jalan ke jembatan gantung ke pojok titik Pelandaan Jombang, Jawa Timur. Jembatan tua ini sudah tidak bisa dipakai karena sudah tua. Kendaraan mobil dan sepeda motor sudah tidak bisa lewat. Jembatan gantung ini hingga kini masih berdiri kokoh, diperkuat menggunakan bentangan tali, tali kawat dari besi yang kuat. Di kedua pinggir kali ya, jembatan ini bisa digunakan untuk uji nyali lho. Bagi yang takut ketinggian karena jembatannya kecil, melewati ketinggian di atas sungai dan jaraknya cukup panjang. Ayo Mas Fairuk melewati jembatan ini, jangan takut. Jembatan yang bisa bergoyang-goyang ini dibuat dari kerangka baja dengan tatakan kayu besi. Dan kayu itu memiliki kekuatan yang luar biasa dan bisa tahan lama karena telah dimakan usia. Katakan jembatan ini banyak yang patah, sehingga jika lewat harus berhati-hati, jangan lari, nanti bisa kejebur ke kali bawahnya. Sejak dulu jembatan ini merupakan satu-satunya sebagai sarana transportasi penyeberangan sungai menuju ke wisata Kedung Cinet. Namun kini sudah dibangun jembatan permanen. Sudah dulu ya, aku Nala sebagai pengisi suara. Sampai jumpa lagi di Jombang Info lainnya.